10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dari Dewan Kesenian Klaten. Tari Luyung ini berasal dari Kabupaten Klaten dan Luyung itu singkatan dari lurik dan payung. Jadi di Kabupaten Klaten itu ada produsen kain lurik tenun itu di daerah Pedang ya. Kemudian untuk payungnya itu ada di produsen di Juwiring. Itu juga terletak di Kabupaten Klaten. Terus untuk tarian ini kita menggambarkan sebuah gadis-gadis remaja yang sedang belajar menenun kain lurik itu. Lurik itu yang ini, yang selendangnya ini kostumnya juga ada luriknya. Motifnya kayak gadis-gadis. Gadis-gadis lurik itu gadis gitu. Terus payungnya, sebenarnya warnanya nggak cuma ada hijau sih, awalnya beragam. Cuma karena ini kita pakai kostum hijau, jadi kita sesuaikan dengan juga pernah menjuarai juara satu di tingkat Jawa Tengah itu tahun 2015. Ciri khasnya itu menenun itu cara menenun pokoknya gitu lah. Itu kain luriknya itu di Klaten, tenunnya masih pakai ATBM. Alat tenun. Masih pokoknya tradisional. Kayak gitu. Oh, alat ATBM itu singkatan dari alat tenun bukan mesin. Tarian ini bisa buat pernikahan kayak gitu atau membuka acara-acara seperti itu lah. Kalau yang berbau pasti yang ini jaman. Jadi ya sana sih. Iya biasa sih atau sore ini terus juga ada kayak kalungnya, ada gelangnya, terus sanggulnya. Oh, ada sanggulnya atau yang terkenalnya? Ketutup sama hias. Iya. Sebenarnya kalau untuk kostum sendiri tuh kita bisa kayak monoton tergantung reaksi motifnya seperti apa. Yang penting itu ada ujungnya lurik kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang mau belajar nggak cuma tari daerah kalian aja, tapi kalian juga expand pengetahuan kalian soal tarian itu juga salah satunya tarian yang dari Klaten, tarian lurik payung itu kalian bisa banget karena ini nggak menutup kemungkinan untuk kalian yang masih muda, yang dewasa, atau yang mungkin sudah berumur gitu. Tapi pokoknya untuk semua golongan dan generasi bisa banget. Tinggal search di YouTube kalau mau belajar. Iya.